Oke, kembali lagi bersama channel Ana Jawara. Nah, kali ini sudah ada yaitu kiriman yaitu dari subscriber yang berasal dari Jawa Timur. Oke, seperti ini kita unboxing. Dan sebelumnya untuk yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe serta share ya. Oke, sementara ini kerusakan tidak bisa dicas. Ini bisa dicas, cuman baterai tidak menambah dayanya atau malah berkurang ya. Ketika dicas seperti ini ya teman-teman, tidak bisa mengecas atau tidak bisa bertambah dayanya seperti ini, seperti pada video ini ya teman-teman. Oke, ini sudah beberapa menit, sekitar setengah jam atau 30 menit ya, saya cas tetapi tetap masih 0% atau tidak bertambah dayanya seperti ini. Ini ada di Sony Xperia XZ2. Oke, kita coba nyalakan handphonenya. Di sini 0% ya, untuk kapasitas baterainya 0% dan sudah beberapa malah jadi mati seperti ini atau berkurang, padahal sudah saya cas lama sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya keluhan-keluhan seperti ini bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita bongkar untuk LCD-nya atau handphonenya. Di sini lewat depan ya, untuk pembongkarannya sangat harus hati-hati. Oke, untuk sementara yang kita lakukan yaitu langkah awal kita bongkar, yaitu kita bongkar dengan cara membongkar ini ya, casing yang atas. Jadi untuk Xperia XZ2 Premium ini pembongkaran dari LCD ya teman-teman. Oke, ini fleksibelnya. Langkah awal kita akan menggantikan fleksibelnya. Kalau memang sudah kita ganti masih tetap sama saja, bisa kita coba eksekusi yang lain, mungkin dari jalur dan lain-lain ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk cara pembongkarannya seperti ini.
Oke, setelah kita coba, kita bongkar atau kita gantikan. Ini kita try lagi atau kita coba dengan mengecas dan kita diamkan selama 15 sampai 30 menit ya. Oke, seperti itu. Kita cek apakah bisa bertambah. Nah, ini masih 0% ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba. Ini kira-kira sudah ini ya, sudah bertambah, sudah 10 menit dia bertambah 9% ya, teman-teman. Oke. Nah, kira-kira 10 menit sudah tambah dayanya. Jadi keluhannya di situ ya, teman-teman. Ini sekitar 15 menitan atau 20 menit sudah bertambah jadi 56%. Seperti ini, teman-teman. Sudah fix, kita tinggal pasang kembali ya, teman-teman. Thank you.
Oke, handphone sudah fix, sudah bisa kita cas dan bertambah dayanya. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat dari saya cukupkan sekian. Apabila banyak kesalahan, saya mohon yang sebesar-besarnya dari saya. See you.